I make it uh, 10 o'clock. Are you happy to start there? Yes, please. Yeah, great. So, selamat pagi semuanya. Welcome back to Talked Together, where today we will talk about more skills that you can work on to help your children get ready to read. Selamat datang di webinar berbicara bersama. Kali ini topiknya adalah bersiap untuk membaca. So, this is the second in our Talk together series In our first webinar we covered the foundation skills you can work on to. Help your child get ready for reading. Ini adalah bagian kedua dari serial berbicara bersama. Untuk yang bagian pertama kita sudah membahas tentang fondasi atau dasar-dasar untuk mempersiapkan anak membaca. If you missed that webinar, you can catch the recording on the RSI YouTube channel. Jika anda terlewat bagian pertama dari webinar ini, anda bisa mengaksesnya di channel Rumah Siput Indonesia. And while you're there, if you missed our first series called Talk at Home, um, you can catch the recordings of those three webinars in the same place on the YouTube channel. Yeah. Mumpung masih di channel YouTube Rumah Siput Indonesia, kalau anda juga terlewat serial yang pertama yaitu bicara di rumah itu juga bisa diakses di channel YouTube Rumah Siput Indonesia. In our first series, Talk at Home, we covered 12 key teaching strategies to help children using hearing technology learn to listen and speak. Di serial pertama yaitu berbicara di rumah. Kami sudah menyajikan 12 strategi kunci untuk uh, mempersiapkan anak atau mengembangkan keterampilan mendengar dan berbahasa. So, um, back to our um, topic of today. Firstly, I'd like to introduce myself. Kembali ke topik hari ini. Pertama, saya perkenalkan diri dulu. So, my name is Rebecca Claridge. I'm a speech language pathologist and certified auditory verbal therapist. Nama saya Rebecca Claris, saya adalah speech language pathologist dan juga terapis FET bersertifikat. Donna. Hi everybody, it's nice to see some of you back and some new names as well. Halo semuanya, senang sekali bisa bertemu kembali dengan peserta yang sudah bergabung kemarin dan juga mungkin ada peserta baru juga ya. My name is Donna Sperandio and I'm a teacher of the deaf and a certified auditory verbal therapist. Nama saya Dona Sperandio, saya adalah guru untuk siswa tunarungu dan juga terapis FET bersertifikat. Thanks Dona. How about Eka? Saya Eka Kurnia Hikmat, saya ketua yayasan Rumah Siput Indonesia. Saya juga seorang certified auditory verbal therapist. And Ayana, please. Nama saya Yana Nahria Hajar. Saya praktisi EFT dan juga bertugas sebagai penerjemah untuk webinar ini. Great, thanks. So just a little bit of housekeeping about today. A reminder that your microphones have been muted to eliminate that background noise for us. Ya, yeah, sekedar ingin uh, memberi penjelasan untuk peraturan selama uh, presentasi ini, mikrofon Anda dimatikan untuk menjaga tidak ada uh, suara bising ya yang ada di sekitar Anda. Uh but we do encourage you to use the chat feature to uh, make comments or to ask any questions. Tapi silahkan manfaatkan fitur kolom chat untuk berkomentar atau mengajukan pertanyaan. Uh and uh, we'll do our very best to respond to the questions today. We know we didn't get to everybody's questions last time, um, and we do have a plan to address all of those questions. Ya, yeah. uh, kami akan berusaha sebisa mungkin menjawab semua pertanyaan yang muncul hari ini. Namun seperti yang uh, sebelumnya, kalau tidak bisa terjawab semuanya, kami mempunyai cara untuk menjawab itu. Okay, so um, let's. Oh, am I sharing that? Can you see that? Maybe not. Not Okay, let me try again. Okay, so let's look at what we're going to talk about today. Sekarang kita lihat apa yang kita akan bahas hari ini. We're going to look specifically at four phonological awareness skills that help build reading skills. kita akan melihat secara spesifik 4 keterampilan kesadaran fonologis yang bisa membangun keterampilan membaca. And we're going to discuss further about letter knowledge. Kita juga akan membahas lebih lanjut tentang pengetahuan tentang huruf. And we're going to share with you some free resources that help you work on each of these skills dan kita juga akan menjelaskan media be media belajar gratis yang Anda akan dapatkan untuk membantu anak menggarap pemahaman ini. So, let's start with an explanation of what is phonological awareness. Kita mulai dengan apa yang dimaksud dengan kesadaran fonologis. So phonological awareness is the a child's understanding that words are made up of sounds. Jadi kesadaran fonologis adalah anak memahami bahwa bunyi-bunyi tunggal bisa membentuk suatu kata. The ability to think about words being made up of sounds and sort of play with those sounds helps children when it comes to reading and spelling. Yeah. Dengan memahami bahwa kata dibentuk dari bunyi-bunyi tunggal, lalu bermain-main dengan bunyi itu, bisa mengembangkan kemampuan anak untuk membaca these skills are heavily dependent on auditory development. Keterampilan ini sangat bergantung dari kemampuan pendengarannya. Jadi harus diperhatikan mungkin anak-anak yang memakai alat pendengaran bisa mengalami kesulitan atau menemui kendala untuk memahami kesadaran fonologis, to, to tapi kita tahu dari penelitian bahwa anak-anak yang memakai alat pendengarannya dapat mengakses uh, bunyi percakapan, bisa mengembangkan kesadaran fonologis and we can help that process by really um targeting specific phonological awareness skills in our teaching dan kita bisa membantu mengembangkan kemampuannya dengan uh, menargetkan secara spesifik seperti apa nanti so maybe you're thinking oh i wonder what age i should start working on phonological awareness skills mungkin Anda bertanya-tanya kapan nih saya mulai mengembangkan kemampuan anak saya untuk kesadaran fonologis. So let's look at how children with typical hearing develop phonological awareness skills. Sekarang kita lihat uh, bagaimana perkembangan anak-anak dengan pendengaran yang tipikal kesadaran fonologisnya seperti apa tahapannya. And you can use these ages as a guide when working with your own children. Anda bisa menggunakan uh, panduan ini untuk menggarap kemampuan anak Anda. However, it is important to consider that these skills are dependent on auditory development. So if your child got their technology late, you want to build those foundation skills first. Namun harus di Ingat, harus diperhatikan juga. Ini bergantung dengan kemampuan pendengarannya. Jadi, kalau misalnya anak Anda dipakaikan alat pendengarannya sudah besar, eh, Anda harus membangun fondasinya atau dasar-dasar kemampuan untuk membaca dasarnya dulu. So, in our first webinar, we talked about those foundation skills. So, you can consider that this step here in developing phonological awareness. Jadi, uh, Anda, kalau melihat ke yang sebelumnya, serial bagian pertama, Anda harus membangun dasar-dasarnya dulu, fondasinya dulu, untuk mengembangkan kemampuan ini. So, you can see listening and speaking skills we expect to develop from our good input from birth and then well past six bisa dilihat untuk uh, kemampuan menyimak dan berbicara itu sudah berkembang sejak dari lahir hingga 6 tahun ke atas. Between 2 and 4 years, typical children children with typical hearing begin to be aware of words that share sounds and rhyme. Yeah. di usia 2 sampai 4 tahun untuk anak-anak tanpa gangguan pendengaran itu mulai sadar atas rima. Between 3 and 5 we can see children develop an awareness that a sentence is made up of separate words and a word is made up of parts or syllables. Lalu di usia 3 sampai 5 tahun anak mulai menyadari bahwa di dalam kalimat itu ada kata-kata lalu di dalam kata itu mengandung suku kata. Between 4 and 7 we see children developing an awareness that words are made up of individual sounds. Di usia 4 sampai 7 tahun, anak mulai menyadari bahwa ada bunyi-bunyi individual di dalam kata yang diucapkan. To begin with, they notice the sound at the beginning of words, and then the end of words, and then finally the sounds in the middle of the words. Awalnya anak menyadari bunyi tunggal yang ada di posisi awal, lalu menyadari bunyi tunggal di posisi akhir, lalu di tengah-tengahnya barulah anak menyadarinya. Between 4 and 7, we see children developing an awareness that uh that a sound has a letter association, a written letter association with it. They understand that relationship. Lalu di usia 4 dan tujuh tahun atau lebih, anak juga mulai menghubungkan atau mengasosiasikan antara bunyi tunggal dengan huruf. And then finally, we see the formal instruction for reading and spelling that happens at school. Lalu uh, kita bisa melihat di usia ini anak mulai secara formal tahu instruksi ya yang biasa terjadi di sekolah yaitu membaca dan mengeja. So let's get started looking at these phonological awareness skills. Jadi kita lihat keterampilan, kesadaran For each one of these skills, we're going to look at what it is and then how that skill develops typically through a hierarchy, and we'll look at some activities to work on that skill. Jadi kita akan bahas satu persatu definisi dari empat keterampilan ini, lalu kita lihat uh, perkembang, hirarki perkembangannya secara tipikal, lalu juga kita akan lihat uh, aktivitas apa, contoh-contoh aktivitas seperti apa yang bisa mengembangkan keterampilan itu. So firstly, rhyme. Yang pertama yaitu rima. So, when we think about this term in very Broad terms. This word rhyme. In broad terms, it simply means that uh, we're talking about words that share sounds. Kalau When those words share a sound at the beginning of the word, for example, bola and besar, we call that alliteration. Kalau bunyinya sama di posisi awal seperti bola dan besar, kita menyebutnya aliterasi. When the words share the same sounds at the end of the word, for example, batu and satu, we call that rhyme. Yeah. Lalu kalau bunyinya uh, sama di bagian akhir seperti contohnya batu satu, kita menyebutnya rima. So, as I said, these skills develop in a hierarchy as the child ages. So, at its earliest stage, we might see children just beginning to enjoy uh, some songs that rhyme, or they begin to enjoy listening to words that rhyme. Ya. Di tahap yang paling awal, anak mungkin bisa mempelajari menyadari adanya rima itu dengan menikmati lagu yang memiliki rima, lalu juga mengucapkan kata-kata yang mengandung rima. Um, I once heard a therapist uh, talking about rhyme, and she said, "Rhymes are words that sound pretty together." Ya. Saya pernah berbicara dengan salah satu terapis, dan menurut dia. Uh, rima itu adalah bunyi-bunyi yang terdengar indah. Uh, and I really liked this definition because we do. Our brains are attracted to these words that have shared sounds. Ya, yeah. dan saya setuju dengan itu karena otak kita memang menyukai bunyi-bunyi uh, yang terdengar sama. So uh, the next step would be that children enjoy saying those rhyming words. They enjoy. Producing them and listening to those words that share sounds. Dan tahap selanjutnya anak mulai mengucapkan kata-kata yang memiliki rima tersebut dan menikmati kata-kata tersebut. the sound. atau anak mulai mengulang, meniru kata-kata uh, yang berawalan bunyi yang sama. Then as children develop their skills, they might be able to identify when words rhyme. Oh, hey, those words rhyme. Lalu di tahap berikutnya, mungkin anak sudah menyadari itu antara dua kata ternyata terdengar mirip. Oh, itu kata-katanya berima. Or maybe they can pick out when words start with the same sounds. Atau anak mulai menyadari bahwa suatu kata dengan kata lain, oh itu Bunyi awalannya sama. And then finally when they get good control over this skill, they can swap some sounds around to make rhyming words. Lalu ketika anak sudah mulai terampil untuk uh, tahapan ini, mungkin anak mulai menukar-nukar antara satu bunyi dengan bunyi yang lain. So for example, can they take the word bau and Uh, can they take the word mau and change the m mm into a b? Ya, yeah. jadi misalnya anak uh, diminta katakan mau. Kalau sudah bisa, sekarang coba ucapkan dengan b, bau. Bau, there we have it, smelly skunk. Ya, yeah, bisa dilihat ya itu musangnya bau. So the way that you can use this hierarchy of skill development is to think about where your child's skill is in this process and then identify the next step up as the, go your goals. Yeah. Jadi silakan dipikirkan kira-kira anak Anda ada di level yang mana dari tahapan ini, lalu coba ditingkatkan kemampuannya sesuai dengan hierarkinya. For example, when you notice that your child is enjoying some rhyming songs up here, your next goal might be to encourage them to repeat the rhyming words. Yeah. Jadi mungkin misalnya anak mulai menikmati lagu yang memiliki rima. Coba ditingkatkan kemampuannya dengan cara meniru kata-kata yang berima tersebut. Here's some ideas for activities to work on rhyme. Ini ide-ide uh, aktivitas yang bisa Anda garap untuk mengajarkan rima. So we're going to sing lots of rhyming songs. Jadi kita banyak-banyak menyanyikan lagu yang memiliki rima. And this is a great activity from you can do this one from birth and certainly from as soon as your child gets their hearing technology. Anda bisa melakukan ini menyanyikan lagu berima sejak anak baru lahir atau saat anak mulai menggunakan alat pendengarannya. Uh, you, many children's books incorporate rhyming words. You're going to put your acoustic highlighting on those rhyming words. Yeah. ada juga buku-buku uh, yang kalimat atau kata-katanya berima, lalu Anda gunakan saja uh, penonjolan akustik untuk menonjolkan bagian yang berima tersebut. You can just play a fun game where you repeat some words. Ya, anda bisa melakukan permainan-permainan yang di dalamnya mengandung kata-kata berima. Uh, here's an example in English. Cat, mat, hat, bat. Ya, itu contohnya dalam bahasa Inggris ya. Cat, mat, bat. And in that way you're working on auditory memory as well as pulling attention to the acoustic properties of these rhyming words jadi uh, selain mengembangkan memori pendengarannya Anda juga akan mengajari akustik tertentu yang ada di dalam kata-kata tersebut and for parents you're going to put your acoustic highlighting on those words with the shared sounds lalu anda para orang tua bisa menonjolkan kata-kata tertentu secara akustik yang mempunyai bunyi sama. Um, Eka, I wonder if you've got a lovely little um, a favorite Indonesian song that you use that rhymes. I do have it. Eka. Yeah, Eka memiliki, uh, punya ide mungkin contoh lagu yang memiliki lagu-lagu uh, Indonesia yang memiliki rima. Ya, salah satunya lagu satu-satu ya, ibu bapak ya. Misalnya satu-satu aku sayang ibu, dua-dua juga sayang ayah, tiga-tiga sayang adik kakak, satu-dua-tiga sayang semuanya. Oh, that was very pretty. I agree. Listening to rhyming words is pretty. Ya, yeah, itu tadi indah sekali ya. Saya setuju nih, benar kata-kata yang berima terdengar indah. What it does is it pulls auditory attention into those sounds. Apa yang uh, bisa dilakukan kata-kata berima itu terhadap uh, pendengaran kita? And this is the beginning skill of children understanding that words are made up of sounds. Dan uh, Here some more formal ideas for activities for therapists. Dan ini ide -ide aktivitas untuk terapis. You're going to um, specifically comment about rhyme. Jadi kita secara sederhana kita komentari saja pada bagian yang berima. Uh, I have a little saying that I try out with kids in English it sounds like this. Oh, I like to rhyme. I like to rhyme all the time. I know that's not going to rhyme in Indonesian <laughs> but it does in English. <laughs> <laughs> Kalau dalam bahasa Inggris uh, dibuat kata-kata seperti itu ya komentarnya terdengar berima. Uh, Eka, that will be your challenge to try and make up something like that in Indonesian that rhymes. <laughs> <laughs> <Itu> tantangan ya <laughs> buat Eka, untuk mencari kata-kata itu dalam bahasa Indonesia. When you're doing your, um, speech practice on specific sounds, well, you can use alliteration. You can target consecutive words that start with your speech target sound. Yeah. Anda juga bisa menargetkan. Uh, atau menentukan kata-kata yang memiliki bunyi-bunyi tunggal yang sama. Maybe you'll end up with a sentence that has lots of the same sound in it. For example, in English, Sammy the seal saw a seashell. I wonder if Eka can give us an example of that. <laughs> Jadi bisa menggunakan kalimat yang memiliki bunyi-bunyi uh, awal yang sama. Mungkin Baika ada contohnya? Ya, contohnya dalam bahasa Indonesia, saya suka sekali susu stroberi. Oh, there were a lot of sounds in that sentence. Ya, yeah, memang tadi kalimat itu te, ini ya, banyak bunyi-nya. Ya, yeah. so uh note there that I said s sounds, not s sounds. We're talking about the sound, not the letter name. Anda perhatikan tadi saya bilangnya bukan huruf S ya karena uh, yang dibahas di sini adalah bunyinya. Uh, and here's a fun game that you can play. You can play fix the sound. Oh, I'm going to make a mistake. I'm going to say something silly. You have to fix it. Mom is talking on her bone. Can you fix it? Yeah. Bisa juga melakukan permainan. Uh, yang berjudul betulkan bunyinya. Jadi bilang ke anak, oh aku punya permainan, yaitu nanti saya akan mengucapkan kata yang salah. Nanti betulkan ya yang benar apa. Contohnya, mama sedang belfon. <laughs> salah ya? Yang mana yang salah? Thanks, Yana. Oke, okay, Eka, I'm going to ask you to talk specifically about rhyme in indonesian and then um set our participants a challenge. Ya. Hmm. Ya, yeah. yeah, jadi um, Mbak Eka akan menjelaskan tentang rima lebih lanjut lalu akan ada babak tantangan untuk para peserta webinar ini. Ya. Yeah. Kalau dalam bahasa Inggris eh, agak berbeda ya, rimanya ya. Kalau tadi Rebecca, misalnya, dalam bahasa Inggris rhyme time begitu ya, dalam bahasa Indonesia lebih luas. Pengertian "rima" bisa huruf hidup saja, atau bunyi eh, vokalnya di akhir, atau bisa juga dalam suku kata. Contohnya, misalnya di sini ya, "sapi", coba ibu bapak cari yang di bawah ini ada tiga lagi kata, mana yang eh, "berima" sama dengan "pi", suku kata "pi". Di sini ada topi, api, dan mata. Tolong tulis di chat box mana yang suku kata akhirnya sama, rima, pi. Topi itu berima, dan mana yang tidak berima. Topi dan api, di sini Ibu Josi menulis yang berima ya Bu ya. Mana yang tidak berima. Oke, okay, yang berima topi dan api, betul. Oke, okay. next slide I think. Ya, yeah. mm -hmm. Mata tidak berima betul Ibu Reva ya? Nah, sekarang satu eh, kali lagi di sini ada kata batu. Mana kata-kata di bawah ini yang berima dengan suku kata tu. Batu, di sini ada pintu, gajah, dan satu. Mana yang berima dengan tu? Ibu Maya pintu satu betul. Ya, hebat. Yang tidak berima gajah, betul sekali. Satu kali lagi ya, siap-siap. Yang belum ikutan, ayo. Next slide, Rebecca. Di sini ada kata buku. Mana kata-kata di bawah ini yang berima dengan ku? Wah, hebat. Buku. Paku, betul kuku betul yang tidak berima yang tas katanya tidak berima wah luar biasa ibu bapak hebat sekali fabulous well done everybody bagus sekali ya semua bisa okay and now I have a challenge for you nah sekarang saya yang punya tantangan untuk anda Here, we're thinking about words that start with the same sound. Di sini ada uh, bunyi tunggal yang sama di awal kata. So, here's your example in Indonesian, bola biru besar. What I want is for you to give me two or three words that your children might be able to put together that start with the same sound. Ya, yeah. kalau di sini contohnya bola biru besar. Nah, sekarang coba anda pikirkan kira-kira dua sampai tiga kata. Yang berawalan bunyi yang sama, apa yang bisa diajarkan ke anak anda? And type in chat. Silakan diketikkan di kolom chat. Oh, we have Risma has raised her hand. Risma, can you type in chat? Oh, kuku kaki kakek. Kakek. Yeah. Mau makan mangga. Mangga. Oh, lovely Example Iya, yeah, contoh yang sangat bagus. I love these examples it actually makes it easier for me to remember the words in Indonesian when there's some kind of connection with the sounds. Saya oh, suka sekali dengan contoh-contoh ini karena memudahkan saya untuk memahami kata-kata dalam bahasa Indonesia karena terdengarnya menyenangkan. Susu sapi. And you know what I love about these is that some of them are including verbs which I'm very excited about. Yang saya suka juga ini mengandung kata kerja, jadi saya senang sekali. Lovely. Oke. Okay. Let's move along. Eka, um, I wonder if you could give everybody a demonstration of this free resource that, uh, that families can work on to target rhyming. Baiklah, silakan diperagakan untuk uh, media belajar gratis yang ini. Apakah itu hiu? Oh, it's Buk just loading. Oh, here we go. Mm -hmm. Apakah itu hiu? Tanya Bayu. Bukan kata Daus. Itu paus. Apakah itu ikan? Tanya Dian. bukan kata khaba itu lumba lumba Great thanks Eka I could really hear you using acoustic highlighting to pull attention onto those rhyming syllables. Ya yeah, bagus sekali tadi saya mendengar secara jelas menggunakan penonjolan akustik untuk kata-kata uh, yang memiliki bunyi yang sama And that brings us to the end of rhyme and on to our next phonological awareness skill, which is syllables. Over to you, Donna. Silakan, Donna. Well, I think everybody's really got the idea with rhyme, Rebecca, so let's hope they do so well with syllables. <laughs> Ya, yeah. sepertinya semua orang tadi uh, sudah memahami ya apa itu rima. Semoga juga dengan suku kata mereka memahaminya. Okay, so what is a syllable? Oke, okay, jadi apakah yang dimaksud dengan suku kata? A syllable is the beats with that go to make up a word. Yeah. Suku kata adalah ketukan yang membentuk suatu kata. In English, here is a word with one syllable. Di dalam bahasa Inggris, ini contoh uh, kata yang mengandung satu suku kata. Dog. Here is a word in English with two syllables. Ini adalah contoh kata dalam bahasa Inggris mengandung dua suku kata. Table. Here is a word in English with three syllables. Ini contoh kata dalam bahasa Inggris berjumlah tiga suku kata. Computer. Eka, could you give us some examples of one, two and three syllable words in Bahasa Indonesia, please? Baik, silakan diberikan contoh untuk kata-kata uh, dalam bahasa Indonesia berjumlah uh, suku katanya berbeda-beda. Please. Satu suku kata. Pin. Tu, dua suku kata. Jerapah, tiga suku kata. Super, thanks Eka. Selamat okay, kami. let's look, let's look at the hierarchy of how these skills of syllabification develop with syllables. Sekarang kita lihat hierarki perkembangan anak untuk suku kata. As Rebecca mentioned, this is a hierarchy of the easiest through to the more difficult skills with syllables. Seperti yang dijelaskan Rebecca tadi, hierarki ini mulai dari yang paling mudah sampai hingga lebih sulit. So with young children, we might see them begin to move to the beat of a syllable. Untuk anak yang masih kecil, Tahap awalnya adalah mungkin berpindah dari satu ketukan ke ketukan lain. The next skill, they begin to do what we just did to be able to tap or clap the number of syllables in a word. Ya. Yeah. Yang berikutnya kemampuannya anak sudah bisa tahu atau identifikasi jumlah suku katanya seperti yang kita lakukan tadi. Next, they can take two syllables and join them together to make a word. Lalu mereka mulai bisa menggabungkan dua suku kata menjadi satu kata. An example in English, we might have ice and cream and we can bring those syllables together to make the word ice cream. Dalam bahasa Inggris ada kata ice dan kata cream bila digabungkan itu menjadi satu kata yang baru ice cream. What would be an example for Bahasa Indonesia? apa contohnya di dalam bahasa Indonesia? Dalam bahasa Indonesia contohnya mata menjadi mata. Super, thanks Eka. Then the next skill the children learn to take two syllables and split them apart. Ya. Lalu yang berikutnya anak mulai bisa me menghilangkan satu suku kata yang tadinya begini lalu dihilangkan satu suku kata menjadi satu kata baru. An example in English, the word cowboy, if we take boy off, we left with cow. Dalam bahasa Inggris, untuk kata cowboy, dihilangkan kata boy-nya tinggal cow. And an example in bahasa Indonesia? Lalu contohnya di dalam bahasa Indonesia? Misalnya ada ini ya ada satu kata sebetulnya beruang. Kemudian kita ambil be nya menjadi ruang. Super, thanks Eka. Makasih, Eka. So let's think about some activities that can help children to develop these skills. Sekarang kita lihat ide-ide aktivitas yang bisa kita lakukan dengan anak we can sing songs that have a strong beat on each syllable music's such a wonderful way to help with reading and it especially helps with learning about syllables yeah kita bisa menyanyikan lagu yang memiliki ketukan yang kuat pada setiap suku kata jadi musik itu bisa membantu ya untuk anak memperhatikan kata-kata uh, di dalam liriknya here's an example inilah contohnya Aku seorang kapiten, mempunyai pedang panjang. Kalau berjalan, pro pro pro. Aku seorang kapiten. Oh, what a lovely example! Contoh yang sangat bagus, ya. Uh, next in our next skill, we're going to add movement to each syllable in a rhyme. And here's an example. Lalu yang berikutnya kita bisa menambahkan gerakan ke setiap suku kata di dalam rima. Inilah contohnya. Cicak, cicak, di, 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 diam, diam, merayap, datang seekor nyamuk hap lalu ditangkap lovely and i think you can see how these early activities will be fun with quite young children anda bisa lihat dengan menyanyikan lagu-lagu seperti ini itu bisa menyenangkan bagi anak-anak yang uh, baru mempelajari membaca ini We can have fun playing with breaking up words and putting them back together. Kita bisa bermain memecah-mecah atau memenggal uh, kata, lalu menggabungkannya lagi. For example, guess what I'm saying? Seven comes together to be seven. Contohnya dalam bahasa Inggris, tebak ya apa yang aku ucapkan. se Seven. Lalu digabung seven. Eka, do you have an example of that in Bahasa Indonesia for us? Silakan contohnya dalam Bahasa Indonesia, Mbak Eka. Misalnya kita katakan, siapa yang datang? Ka-ke. Siapa yang datang? Kakek. Lovely. We can do as we did before. We can clap out words seperti yang sebelumnya, kita bisa bermain dengan tepuk tangan. This is really fun with names. Ini sangat menyenangkan ya untuk nama-nama. Donna. Rebecca. Eka, what are the names that you can think of in Indonesia? What names do we have today? Mbak Eka, silakan contohnya dalam bahasa Indonesia. Nama Indonesia. Eka. Abdillah. Lovely. Then we can start to work towards really counting the number of syllables in a word. Lalu kita bisa, uh, mencoba menghitung jumlah suku kata. You can see here on the screen some examples in English. Bisa dilihat di layar. Ini contoh dalam Bahasa Inggris. So listen for how many syllables there are in this English word. Jadi, coba dengarkan, perhatikan berapa jumlah suku katanya dalam bahasa Inggris. And. That's one. Itu satu. Spider. Two. Dua suku kata. Ladybird. There's three. Itu tadi tiga suku kata. Eka, do you have some examples for us in bahasa Indonesia? Ya. Yeah. Apakah ada contohnya dalam bahasa Indonesia? Semut, dua suku kata. Laba-laba, empat suku kata. Kepik, dua suku kata. So this skill of being able to break words into syllables is really going to help children when they need to learn to read very long words. Jadi keterampilan untuk memecah kata menjadi beberapa suku kata ini penting ketika mereka membaca kalimat yang lebih panjang. children might see a long word and be afraid that they can't read it. But if they can break that up into syllables, it will really help with their learning to read skills. Ya, yeah, jadi ketika anak melihat ada kata yang sangat panjang, mereka tidak perlu takut atau panik, mereka tinggal memenggal atau memecah menjadi suku kata suku kata. Okay, here's a little challenge for you. Lalu ini adalah babak tantangan untuk Anda. Eka, can you describe this for us please? Silakan dijelaskan. Di sini ada kata matahari. Lalu dikurangi kata hari menjadi apa ya? Silakan tulis di chat box. Mata, betul. Ibu Bapak. I was too fast, sorry. <laughs> Super. Oke. Okay. Ya, yeah, bagus. Now, I'm going to show you a little video and in this video, uh, you'll see that the children are sharing together a song with a nice strong syllable beat. Yeah. Ini ada cuplikan video yang memperlihatkan ada lagu yang memperlihatkan uh, ketukan yang cukup kuat. This is a group of children working together at the RSI Centre. Yeah. Ini adalah class. Uh, yang dilakukan oleh RSI Center. Makan, kita mau cuci tangan dulu ya. Sebelum kita makan deh, cuci tangan. Menjaga. Eka, can I ask you to describe this? This is going to be another one of the free resources that you will receive. Ini adalah media belajar yang Anda akan dapatkan juga secara gratis. Silakan dijelaskan, Baika. Ya, yeah. jadi ada media belajar ya, satu berbentuk utuh seperti ini uh, yang uh, bingo di situ ya tulisannya. Kemudian yang kecil kecilnya ini, yang kotak kotaknya bisa kita gunting. Kemudian nanti kita bisa bermain bingo. Misalnya, contohnya. Kalau saya uh, gunting, misalnya, saya ambil kupu-kupu, ya. Jadi, kita tumpuk nih yang sudah digunting, tumpukan kartu, kemudian ambil satu. Misalnya, kita sebut kupu-kupu. -ku jadi, apa nanti? Misalnya, ada yang bisa saya kupu-kupu. Misalnya, kalau betul, nanti taruh koin, ya, di kupu-kupu. Uh, nanti, kalau misalnya tiga, berderet. Dia bisa jawab itu yang menang, misalnya atau diagonal ya atau ke kanan dan seterusnya ya. Jadi ini bisa dibagikan ke ibu bapak nanti kemudian ibu bapa bisa bermain dengan anaknya untuk belajar suku kata, kata dan seterusnya. Oke okay, thanks Eka. There is a question in chat that might be a, is now a good time to have a look at that. I think it has something to do with the video. Ya, yeah, apakah it... ada pertanyaan tadi? Uh, this one is asking, is it only uh, in my smartphone because the video doesn't come up? Oh, really? Yeah, so they okay. um, said maybe uh, the, this, the internet uh, connection is not uh, that stable okay. because not in every place is like that. Okay, oh, well, I'm sorry about that. I could see it uh, on my laptop Um, the other participants can see it in smartphone. Okay. Uh, it looks okay, they say. Okay, all oh, right. Good. So, uh, perhaps in the recording, you'll be able to watch the video. Iya. Yeah. Uh, sayang sekali kalau tadi tidak terlihat videonya, Anda bisa menonton ulang ya dari channel YouTube Rumah Siput Indonesia nanti. There is one question, uh, Rebecca, here. If yeah. we sing for a child, should we do it Slowly or just normally? Well, that's a good question. I quite like the idea of singing both slowly and then the regular pace. Jadi, itu bagus sekali ya. Kalau saya sih, lakukan kedua-duanya. Jadi, pertama dengan tempo yang lambat dulu, lalu berikutnya nyanyikan dengan tempo yang normal. I think if your goal is to highlight syllables, maybe slowing it down a bit will allow you the opportunity of some kind of action for each beat in the word. Yeah. Namun jika targetnya adalah anak memperhatikan suku kata atau ketukannya ya bisa dinyanyikan dengan tempo yang uh, agak lambat untuk menyesuaikan suku kata tersebut. Did you have any other comments on that, Donna? Ada komentar lain Donna? Um, usually we we would say if a child is early Um, in their language development, we would slow songs down a little bit, but not too much. Yeah. Untuk uh, tahapan awal mengajarkan kepada anak, biasanya kita memang melambatkan temponya, tapi jangan terlalu lambat. If we slow them down too much, they lose the kind of music of the song. Yeah. Kalau kita terlalu Lambat temponya itu akan menghilangkan sisi musikalitas dari lagu tersebut. So if you do slow it down just a little bit, so that the music and the rhythm and the syllables still stay there to hear. Jadi kalau anda ingin melambatkan temponya, uh, jangan terlalu banyak ya uh, lambatnya, supaya bisa terdengar iramanya dan juga musikalitas dari lagu tersebut. And there's another question in chat. Yeah, so the question is, my son doesn't really like me to sing songs, but he likes to uh, see uh, or watch uh, song videos in YouTube. Jadi anak saya tidak tertarik kalau saya yang nyanyi, jadi dia lebih suka menonton uh, lagu itu di YouTube. Mm. How to make, yeah to make the son her his son hmm. uh, interested in listening well, to songs. There is benefits to listening to music on YouTube. The limitation is that maybe the words will not be as clear as if uh, it's for live voice. Yeah, ada uh, kelebihannya ya kalau kita apa menonton lagunya dari YouTube. Cuman keterbatasan dari uh, gadget adalah kita tidak bisa mendengar sejelas kalau kita menyanyikan secara langsung kepada anak. So I've got a couple of suggestions for you. Jadi ada beberapa saran untuk anda. One would be to sing along with the YouTube song and sneakily just reduce the volume until it's just your voice. Ya, yeah. jadi uh, saat menonton di YouTube uh, kita menyanyi bersama ngikutin yang ada di YouTube tapi secara diam-diam memelankan suara volume suara yang di gadgetnya, lalu biar anak mendengar jelas suara yang kita nyanyikan. And the other one would be show your son how you enjoy singing in every part of your day. So this is the way I wash the dishes, wash the dishes, wash the dishes. And make it fun <laughs> and interesting and maybe your son will join in with you. Cara lainnya adalah Anda tunjukkan bahwa Anda senang sekali bernyanyi untuk uh, kehidupan sehari-hari Anda. Misalnya lagi cuci piring. Cuci cuci piring, ayo kita cuci piring. Jadi siapa tahu nanti anak juga jadi tertarik untuk mendengarkan Anda bernyanyi. And there's another question. This must be yours, Donna. <laughs> <laughs> <a long> <laughs> <laughs> Ada pertanyaan lagi? So uh... If my child, uh, when he listen to four syllable words, he only uh, remember the the two syllables at the end of the words. Uh, how to make him uh, listen or uh, remember all the syllables? Jadi anak saya kalau belajar empat suku kata atau lebih biasanya yang didengar atau diingat hanya dua suku kata terakhir. Bagaimana caranya agar dia mengingat semua suku katanya dalam kata? Itu terjadi yep. secara umum, sih. So, first of all, that's very common, not just in children with hearing loss, but in all children. Itu biasa terjadi, ya, pada anak-anak, tidak hanya yang uh, memiliki gangguan pendengaran, tapi secara umum juga ada yang uh, mengalami kesulitan seperti itu. So when your child does that, you're going to do this. Jadi kalau anak Anda seperti itu, kita akan melakukan ini. Let's say the word is helicopter. Misalnya contohnya helikopter. And the child says copter. Lalu anaknya bilang copter. Then you'll say, yes, there's the helicopter put a little bit more emphasis on the piece that they missed lalu Anda ucapkan iya itu helikopter. jadi Anda memberikan penekanan di suku kata suku kata yang anak lewatkan that might not work straight away but over time your child will have a chance to listen to the pieces he missed and his speech will improve mungkin anak tidak langsung bisa ya saat itu juga tapi lama kelamaan, jika latihannya seperti itu, anak bisa mengucapkannya dengan baik, dengan benar. So I can see another question there, and I can see the words bunyi atau huruf. So I think we should move on to our next topic, which is bunyi-bunyi. Ya, yeah. kita ber, uh, tadi ada pertanyaan mengandung kata bunyi dan huruf. Sepertinya kita beranjak aja ya ke topik selanjutnya, yaitu bunyi-bunyi. So, that was a great discussion about syllables, Donna. Thank you. Itu tadi uh, pembahasan suku kata yang bagus. Terima kasih, Donna. So, let's talk about sounds. Sekarang kita bahas tentang bunyi tunggal. So, here we are talking about this auditory experience. Sss. What can the child hear? Ya, ini adalah contoh dari uh, pengalaman mendengar anak ya. Apa yang anak dengar. Let's look at how this skill of being aware of sounds develops through that hierarchy. Sekarang kita lihat bagaimana uh, perkembangan anak untuk mendengar bunyi tersebut. Firstly, Can the child begin to uh, make a word from individual sounds? Pertama, apakah anak bisa membentuk satu kata dari bunyi-bunyi tunggal? So, for example, can they take these sounds b, a, u, and bring them together to make the word bahu? Jadi, bisa nggak uh, anak mendengar b, a, u? Lalu digabungkan menjadi bahu. Can they break the word bahu or "baju" up into the sounds b -u? Lalu bisa tidak anak memecah satu kata bahu menjadi Then finally when the child gets good control over this understanding of sounds within the words, they can play with the sounds. and for example swap one of the sounds out lalu ketika anak sudah memahami bunyi-bunyi uh, tunggal yang ada di dalam satu kata kita bisa bermain-main dengan ini misalnya mengganti satu bunyi di satu kata so the example um, Eka, can you do the example for me here yeah. bisa diberikan contohnya B a, oke, okay. b a h, u, bahu. Kemudian, dipecah satu bunyi-bunyi uh, itu kemudian diganti salah satu bunyinya menjadi b a j u, baju. Good. There we have it. So they can take the word bahu and replace the u with the with j. Ya, jadi, menggantikan uh, bunyi yang ada di dalam kata bahu menjadi j, menjadi kata baju. Sekarang ini adalah ide-ide aktivitas yang bisa Anda lakukan untuk uh, meningkatkan keterampilan anak. So we're going to talk about the sound that is at the beginning of names. Kita bisa membicarakan bunyi-bunyi tunggal yang ada di awal nama. And just a reminder to talk about the sound and not the letter name. This little boy's name begins with the sound M. Mm. Perlu diingat yang kita bahas di sini adalah bunyi, bukan nama hurufnya. Untuk anak ini dia memiliki bunyi tunggal di awal m. Mm. So his name is Mason. Can you hear the m mm at the beginning of Mason? Namanya adalah Mason. Bisakah Anda mendengar ada bunyi m mm di awal nama Mason? And just a little word about Mason. Actually, you can see him and read a little bit about his story on our Medel Global Instagram handle. Bicara tentang anak ini yang bernama Mason, Anda bisa uh, ketahui cerita lengkapnya di uh, blog Medel atau website Medel untuk kisah perjalanan uh, mendengarnya Mason. And I really like following Medel Global on Instagram because you see lots of little stories about Medel users from all around the world. Yeah, like blog website medal globally, the world. So other ideas for working on developing awareness of sounds, you can start to talk about the sounds that you hear in words. kita bisa uh, mulai membahas uh, membicarakan apa yang Anda dengar bunyi apa yang Anda dengar dalam suatu kata. And talk about where in the word that sound is. For example, M is at the beginning of the name Mason. Lalu kita bisa membicarakan di posisi mana bunyi tunggal itu berada. Kita tadi contohnya mm, oh M itu ada di awal katanya. Uh, so here's some idea, a few more structured ideas that therapists might, might like to incorporate into their lessons. Yeah. ini uh, contoh uh, lebih ter terstruktur ya, di dalam kegiatan menggarap target ini. You can practice breaking the words up. Anda bisa berlatih memecah-mecah kata. So some people might use blocks to represent each sound. Ada yang menggunakan balok-balok untuk uh, mewakili setiap bunyi tunggal. Tapi saya suka menggunakan jari-jari saya karena itu selalu saya bawa ya. So here is the English word sheep. sh -p. Ini adalah kata dalam bahasa Inggris sheep. Now you can see I've got two fingers together here because this is two letters that make the one sound. Shh. Anda bisa lihat ada dua jari yang saya gabungkan untuk sh, karena itu terdiri dari dua bunyi sebenarnya. Eka, can you show us sheep in Indonesian? Yeah. Ya, bisa dicontohkan, baik kak. Domba. D o m b a. Domba. Great. And do you have any word, any um, words in Indonesian where you would have this idea of two letters making the one sound? Apakah ada di dalam bahasa Indonesia dua huruf menjadi satu bunyi? Ada ya. Misalnya uang ya. Uang u a ng. Ng itu ng. Great. Thank you. Another idea is to play, make a new word. Yang lainnya, idenya adalah membuat kata baru. And that looks like this in English. We might say, -i wing, add a new sound, swing. Dalam bahasa Inggris, contohnya untuk kata wing, wuh, i, eng, lalu ditambah satu bunyi, menjadi swing. And how about an example in bahasa Indonesia, Eka? Gimana contohnya dalam bahasa Indonesia, Mbak Eka? Seperti kata tadi ya, ada u a ang uang. Jadi kalau kita tambahkan ini u a ang uang, kemudian kita tambahkan b buang. Great, thank you. Ya, terima kasih. let's quick video which is a therapy activity targeting the sounds in words. Yeah. Kita lihat cuplikan video sesi yang menargetkan bunyi-bunyi tertentu. Yeah. Di mana di simpennya? Oh, kelompokan di mana? I. Ya. I. Ya. ya, di mana? Di mana cari? Di mana ya? ya? Topi. Topi. Belakangnya berarti? I. Iya. yang Mana ya? Mana ya? Ini. I. Ini. Ini. E. Ini. Eh. Ini. saya. Disebutkan mana? ya, Bu. Misalnya cabe. Eh, gitu lagi ya, Bu. Cabe. Eh. Batu. U. Uh. Baso, oh, boneka, a, ah, kursi, i, jadi yang mana nih? Topi, bener loh Nadira, i, oh iya okay. di sini ya, sama, tuh, sama-sama, i, kursi, Ada. I, ada di mana? Okay, I know that, that um, the visual on that was not perfect, but at least you got to hear it clearly. Ya, saya tahu tadi uh, secara visual mungkin tidak begitu jelas ya, tapi Anda bisa mendengarnya tadi bunyinya. Eka, how about you run this next activity and encourage our participants to identify how many sounds are in each of these words. Silakan Mbak Eka untuk melakukan tantangan untuk para peserta, ada berapa banyak bunyi tunggal yang ada di dalam kata-kata. Coba ya, Ibu dan Bapak, ada berapa Bunyi ini dalam kata berikut ini. Oops, let me just start that. Yeah. Hmm. Bis, Ada berapa bunyi dalam kata tersebut, Ibu Bapak? Silakan tulis di chat box. Tiga kata, Bu Deborah ya. Three. Great! They've got the hang of it. Let's make it harder, Eka. Yeah, Rebecca, can you move the cursor from the PowerPoint um, because there is black box? Yeah. Oh, you know what I have to do. I you need I have to move to... the chat box. Yeah, the chat box is closed. I'm just going to uh, stop the optimization for the video. Okay. Okay. How about now? Yes, it's yeah. clear now. Mm-hmm. mobil. Berapa bunyi dalam kata tersebut, Ibu dan Bapak? Ada yang jawab lima? Wah, wow, semua menjawab lima. Hebat, betul ya. M, O, B, I, E. Yang berikutnya, ayo siap-siap. Satu, dua, tiga. Helikopter, ada berapa bunyinya Ibu Bapak? Wah, wow, perhitung dulu ya. Wah, wow, 2. Wow. Ada yang sebut. Ada yang sebut 190. 10 <laughs> hebat. Okay, fabulous. That was a bit of fun. Oke, okay, itu menyenangkan ya. All right, let's talk about how you can use this free resource to help develop your child's awareness of sounds within words. Sekarang kita bisa uh, menggunakan media belajar gratis yang selanjutnya untuk mengajarkan bunyi-bunyi tunggal. So you're going to print this page and cut it in half. Jadi Anda cetak atau print gambar ini lalu dipotong setengahnya. And cut up one set of the cards. Lalu potong atau gunting satu set dari hewan-hewan ini. Then in English we would cut each of these cards into three parts because all of these animals have got three sounds in them. Jika di dalam bahasa Inggris, nama-nama hewan ini biasanya terdiri dari tiga bunyi tunggal. Jadi kita mengguntingnya menjadi tiga bagian. But in Indonesian, it's a bit harder because the words are longer. You have more sounds. Ya, yeah. tapi dalam bahasa Indonesia lebih banyak ya biasanya jumlah bunyinya. So for example, kuda you would cut into the four pieces ya yeah, jadi contohnya untuk kuda kita harus memotongnya menjadi empat bagian ke u d a then you're going to mix all the pieces up and then you're going to find all the pieces of the horse and sound them out for each piece ya yeah, jadi kita pecah, uh, kita pisah-pisahkan empat bagian tersebut lalu Anda gabungkan bersama anak Uh, setiap bunyi tunggalnya untuk membentuk satu kata. and talk about instead of individual yeah. Kalau ini masih terlalu sulit untuk anak Anda, kita bisa menurunkan uh, targetnya menjadi memecahnya menjadi beberapa suku kata. Oh, there we go. Cutting, cutting them up. Yeah. Oh, I did cut the horse up. <laughs> okay. Uh, so let's go on to our final phonological awareness skill, which is letters. Lalu kita beralih ke keterampilan yang terakhir, yaitu huruf-huruf. So, for languages that use an alphabet, letters are their written symbol for a sound. Jadi huruf-huruf adalah simbol alfabetik dari suatu bunyi tunggal. Now, English is a bit annoying because some letters are associated with more than one sound. For example, the letter C can make the sound /k/ or /s/. Di dalam bahasa Inggris uh, agak ini ya, agak menyulitkan juga karena ada beberapa huruf yang punya bunyi yang berbeda. Misalnya untuk huruf C dia mengucapkannya kadang K atau hmm. and some sounds can be represented by different letters so the sound f can be represented by the letter f or the combination of ph dan di dalam bahasa inggris ada bunyi yang sama tapi di, bisa dituliskan dengan huruf yang berbeda contohnya untuk S itu di huruf f dan huruf p dan h ph How about in Indonesian Eka? Does that happen in Indonesian? Bagaimana dengan di Indonesia apakah itu terjadi juga? Kalau dalam konsonan kita tidak ya, semuanya sama gitu dibunyikannya. Tapi kalau dalam huruf hidup ya Ibu Bapak, misalnya e, kadang dibaca e seperti dalam merah, kadang dibaca e seperti berat. Hmm. So it sounds like the consonants are quite stable and have only one representation but the vowels have more than one. Ya, yeah. oh jadi sepertinya di Indonesia konsonannya huruf konsonannya uh, stabil ya pengucapannya tapi untuk huruf hidup ada yang lebih dari satu bunyi. So let's look at how skill develops. Kita lihat bagaimana keterampilan ini berkembang. Firstly we might see children beginning to recognize some letters.

And they develop an understanding of what we call the alphabetic principle. This is where they know that a letter has a sound associated with it. Yeah. Lalu anak mulai memahami prinsip uh, Di sini anak mulai mengasosiasikan suatu huruf dengan bagaimana kita membunyikannya. And then finally, the children learn to write the letter for a particular sound. Ya. Lalu anak akhirnya bisa menuliskan huruf dari sebuah bunyi tunggal tertentu. So, here's some activity ideas. We're going to encourage reading alphabet books. Lalu ini adalah ide-ide aktivitasnya. Anak bisa membaca buku-buku alfabet. We're going to call attention to letters and talk about its sound kita bisa uh, memperhatikan ke suatu huruf lalu menyebutkan bunyi tunggalnya So in English we would say this is the letter M and it makes the sound mm. Contohnya di dalam bahasa Inggris ini adalah huruf M kita membunyikannya m mm. Is it the same in Indonesian? Apakah sama dengan Indonesia? Sama. Yes. Uh, jadi M juga ya, tapi disebutnya sebetulnya m. Mm. Okay, great. Um, maybe you can start at teaching that association, uh, and you could do that through creating a sound book. So this is like just a scrapbook with blank pages in it, and you would write the letter in, and then you could draw pictures that start with that sound. Yeah, Jadi anda bisa mengajarkan asosiasi antara huruf nama huruf dengan bunyinya misalnya dengan uh, menyiapkan buku kosong uh, lalu Anda tuliskan huruf-hurufnya lalu ajarkan bagaimana membunyikannya You can encourage what we call have a go writing. This is just giving a child a pen and they do some scribbles and you can kind of point out shapes that look like letters. Yeah. Lalu kita bisa uh, melakukan aktivitas yang mendorong anak untuk mencoba menulis. Jadi uh, tulisan apapun yang dibuat oleh anak, lalu kita kira-kira kira-kira itu mendekati huruf apa? And you can sound words out. Donna's going to talk to you more about that in a minute. Lalu Donna akan membahas lebih lanjut tentang itu. Because it's time for another challenge. Tantangan lagi ya untuk Bapak Ibu. Okay, so here is the challenge and K in my culture, K is for kangaroo. Kalau di negara saya, K itu untuk kanguru. In Donna's culture, K is for kiwi fruit. Kalau untuk uh, negaranya Donna, asal Donna, yaitu kiwi. So tell me something by typing in chat, something that K is for in Indonesian culture coba diketikkan di kolom chat uh, kata berawalan huruf K. Kata-kata berawalan huruf K dalam bahasa Indonesia. Ya. Yeah. Cat, frog. Oh, I can see lots yeah, of yeah, them yeah. and Oh, I don't know what the word kufat means. What is kufa? Maybe it's typo. Oh. <laughs> Maybe kuda. <laughs> kuda. Okay. Yeah. <laughs> oh, everyone's got the hang of this. Kelinci is rabbit, right? Yeah. yeah. Uh -huh. right. Oh, cute, cute. Lots of child-friendly words there that begin with k. Lovely. Yeah, it's <laughs> a kata-kata yang mudah diingat ya oleh anak-anak. Okay, and here is your free resource to work on this idea of letters and sounds. Lalu ini yang selanjutnya media belajar gratis yang bisa Anda gunakan untuk fokus ke bunyi-bunyi tunggal. So you're going to get this page of zoo animals and cut them up. Lalu di sini bisa digunting gambar-gambar hewan yang dari kebun binatang. And you're going to make a page in a scrapbook and put the letter that the word begins with on the top corner. Lalu di buku kosong seperti ini, ditempelkan hewannya, lalu ditulis huruf awalnya. And then you're going to stick the animals in and write the word underneath. Lalu uh, Anda tempelkan hewan, dituliskan nama hewan tersebut di bawahnya, di bawah gambar. Alright, that brings us to the end of talking about letters. And over to you Donna to talk about... Le, um, the letter knowledge. Yeah. Tadi kita sudah bahas tentang huruf, -huruf. Selanjutnya, Dona akan membahas tentang pengetahuan huruf. Okay. Thanks, Rebecca. Terima kasih, Rebecca. Now, most of what we're going to talk about now is uh, activities that will be appropriate for slightly older children. So, children perhaps over the age of about four years. Berikut ini adalah aktivitas-aktivitas yang bisa kita lakukan untuk anak-anak yang mungkin agak lebih besar ya, mungkin 4 tahun ke atas. So we're going to talk a little bit more about what we call letter awareness. What do we mean by that? Selanjutnya kita akan bahas tentang kesadaran terhadap huruf. Apa yang dimaksud dengan itu? So we're going to talk about the features Within a letter, and that skill. Talk some, some more about the skill of naming and recognizing letters. Pertama, kita akan lihat fitur-fitur yang ada di dalam huruf dan juga pengenalan terhadap huruf-huruf tersebut. It's important that we remember that there are lowercase letters and uppercase letters. Harus ingat. bahwa ada huruf-huruf kecil dan juga huruf-huruf besar. Now, I would also strongly suggest both to therapists and to parents that if they're going to talk to children about the letters in this way, they need to know two things. Bagi para orang tua maupun juga terapis, uh, Anda harus tahu dua hal dulu. You need to talk to the school where the child will go and you need to find out how do they write the letters so for example are they on an angle or are they straight which letter shapes does that school choose to use yeah jadi cari tahu dulu ke pihak sekolah di mana anak tersebut bersekolah Lalu e, cari tahu bagaimana mereka mengajarkan menulis kepada murid-murid. Apakah e, diajarkan langsung yang lurus, tegak, atau apa ada e, apa ya gelo, apa, goresan tertentu yang diajarkan kepada murid-muridnya? Cari tahu e, itu terlebih dahulu. and it's also important to find out from the school if they prefer emphasis on lowercase letters first or uppercase letters first lalu cari tahu juga dari pihak sekolah apakah mereka mengutamakan huruf-huruf kecil dulu menulis dengan huruf, huruf kecil atau yang ada juga mungkin sekolah yang mengutamakan huruf besarnya dulu if you're not sure within your uh, school or within what will be for your child? Make sure that you always write uh, words correctly. So, for example, you would write Donna the way you see on the screen, with a capital to start the name and then small letters to follow. So that's the usual way to write it. Yeah. Namun jika anda masih uh, bimbang atau tidak tahu secara pasti metode seperti apa untuk menulis. Anda bisa memulainya dengan menuliskannya dengan uh, pada umumnya yang benar itu misalnya untuk kata dona D-nya huruf besar lalu yang berikutnya huruf kecil semua. Now we're going to think and and a couple of people have asked this question. What do we focus on first? Do we focus on the name of the letter or the sound that it makes? Ya, yeah. mungkin ada yang bertanya juga ya. Mana yang kita fokuskan terlebih dahulu? Apakah nama hurufnya atau bunyinya dulu? So, as we're uh, as for therapists and for parents, we're going to use both. Sebagai terapis maupun sebagai orang tua, kita akan menggunakan keduanya. So, Eka, can you give us an example with the letters that go together to make this word? Yeah. u C, I, N, Kucing. And can you tell us the name of the letter and the sound that it makes? Ya, yeah. jadi kalau misalnya K ya dalam alfabet kita sebut K tapi sebetulnya bunyinya adalah K. Kemudian ada U, ada C dalam alfabet, kita sebetulnya bunyinya C. Kemudian ada I, kemudian ada N kalau alfabetnya dan G. Kita sebutnya bunyinya "eng" jadi "kucing". Super, so you can see that we're doing both. We're giving children the name of the letter and the sound that it makes. Jadi, bisa dilihat tadi kita menggunakan keduanya, jadi disebutkan dulu nama hurufnya, lalu bagaimana kita membunyikannya. Here are some more ideas for activities to help children learn some of these skills of letter knowledge. Lalu, ini adalah beberapa ide aktivitas yang bisa mengembangkan keterampilan anak terhadap huruf. Think about the shapes that are contained within letters, and do some practice of making those shapes. Kita lihat bentuk-bentuk dalam suatu huruf, lalu kita latihan untuk menulis huruf tersebut. From quite an early age, children can learn to make a round shape and to make a line. Ya, untuk tahap awal perkembangan anak biasanya anak uh, bisa membentuk lingkaran lalu garis lurus. You can point out the particular features of letters. Kita bisa memperhatikan fitur-fitur yang ada di dalam huruf. For example, oh, here's an O. It's round. Ya, misalnya untuk, lihat ini huruf O bentuknya seperti lingkaran. Oh look, I can see a B. It's got a long stick and a round part. Yeah. Lihat, ada huruf B. Ada garis lurus ke bawah lalu ada lingkaran di samping. You can play games where you match up letters. Anda bisa melakukan permainan mencocokkan huruf. So if you have uh, perhaps blocks with letters on them or the little magnetic letters that you can get, you can um, throw them out and then see if you can find two that are the same. Yeah. Misalnya Anda punya balok yang ada huruf alfabet, lalu misalnya puzzle yang ada huruf juga, kita cari yuk huruf tertentu, gitu. misalnya dicocokkan. You'll remember that last week we talked about the importance of putting words on things in the environment so labeling things in your therapy room or in your home with words seperti yang sudah dijelaskan di bagian pertama webinar uh, penting juga untuk memberi label nama di semua benda-benda yang ada di rumah you, as you do that you can also talk about the letters lalu setelah itu Anda juga bisa membicarakan tentang huruf-hurufnya oh i'm looking for a Truck. Oh, well, I need to find a word that starts with t, -t, t. I need, I'm looking for a t. So in this way, you can just talk about the letters, have fun looking at them and thinking about them in the environment. Yeah. Jadi contohnya, hmm, aku mau cari truck. Ayo kita cari yuk yang depannya hurufnya t. Lalu bunyinya t. Jadi bermain-main dengan itu dan mem, uh, mengajarkan namanya juga. And just to remember again, it's important with all skills of reading and and particularly with letters to find out exactly how they are taught in the school that your child either goes to or the school that they will go to. Ya. Yeah. Jadi kita, uh, penting juga untuk uh, cari tahu bagaimana sih di sekolah atau nanti kita akan mendaftarkan anak ke sekolah tertentu bagaimana mereka mengajarkan untuk huruf-huruf ini. Okay, so that brings us to the end of our webinar today. I'm just going to bring up our email address and then we'll have time to answer a couple of questions that were left over from last week's webinar. Well, actually Donna, I'm wondering if we should address the questions in chat because we're sort of on this topic and we can work out another way of addressing the questions from last week while we're on the topic. We may as well go for it. Okay. Okay, jadi uh, jika masih ada pertanyaan, nanti silakan dikirim ke email berikut. Sekarang kita jawab pertanyaan yang ada di chat box. Yeah. So the question is, my child knows letters already, but doesn't articulate them correctly yet. What should I do? So this sounds like a speech production um, issue. So that the child is having difficulties producing the actual sounds. Yeah. mungkin ini adalah uh, masalah produksi ucapannya ya. In our first webinar series, talk at home, we talked about twelve different strategies. and we we explained why each strategy will have an impact on improving your child's speech. Ya. Yeah. Di bagian pertama webinar ini kita sudah menjelaskan 12 strategi yang bisa uh, menjadi dasar anak untuk membaca. Um so I'd encourage you to look back over those recordings for start. Ya. Yeah. Jadi saya sarankan sekali untuk menonton lagi rekaman webinar bagian pertama. And the other thing I'd encourage you to do is to put a bit of focus instead on the letter name, put a bit of focus on the sound it makes. Yeah. Saya sarankan Anda lebih fokus ke bunyinya, bukan ke uh, nama hurufnya. This is because if you think about the letter name, for example, um, M, the letter name has got a vowel with it when you say it, M but when you say the sound it's just the sound mm yeah jadi kenapa begitu karena misalnya untuk huruf m itu kita mengucapkan huruf hidup e ya m tapi kalau bunyinya saja mm so this uh, might give your child that bit of extra acoustic information about producing those speech sounds Ya, jadi ini yang bisa membuat uh, anak anda harus melakukan usaha yang lebih untuk mengucapkan huruf tertentu. Other thoughts there, Donna? Ada pendapat um, lain? Yes, I think if if it's a sound as you say that the child doesn't make yet, um, just keep going with it. Ya, jika anak belum bisa uh, memproduksi bunyi tertentu, tetap lakukan usaha-usaha atau latihannya. And when you give the sound, both on its own and in a word, make sure you're nice and close to the child so they can hear it in the best way. And put a little bit more emphasis on that sound in the word. Yeah. Uh, ketika anda melatih mengucapkan huruf tertentu, pastikan anda berada dekat dengan anak, lalu juga menonjolkan bunyi tertentu yang ingin digarap. For example. Um, I'll have to do an example in English, Yana. If the word is fish and the child's not making the f sound correctly, go in nice and close to the child. Listen, it's f fish. Yeah. Jadi di dalam bahasa Inggris, contohnya untuk kata fish, di pertama kita dekat dulu dengan anak lalu ditonjolkan hur bunyi huruf f-nya, fish. And sometimes, in time, as children learn to read, it actually helps their speech production. Ya, yeah. namun nanti seiring berkembangnya anak, ketika dia sudah mulai membaca, ini akan uh, membaik dengan sendirinya untuk mengucapkan, memproduksi ucapan bunyi tertentu. Hmm. Um, do we have time for probably one more question? Um, is there something we can manage on today's topic, do you think, Eka? Yeah, there is. Uh, the question is: should we introduce vowels first or can we introduce any letters? Have you got some thoughts on this one, Donna? Um, I think it, if it's reading, don't worry. You're going to introduce all the letters. Kalau terkait dengan membaca, jangan khawatir. Anda bisa mengenalkan huruf apa saja. Children quite enjoy letters that are first of all in their own name. Ya, yeah. Anak-anak biasanya suka sekali ya kalau kita ajarkan kata-kata yang ada di dalam namanya. Huruf maksudnya. Often they'll learn uh, the first letter of their own name. Ya, biasanya mereka mempelajari huruf depan dari namanya dulu. And often they also enjoy learning the first letters of mama and papa for example. So letters that are around their environment and the people in their environment they often enjoy learning first. Mereka biasanya uh, menikmati ya senang belajar huruf-huruf yang terkait dengan yang ada di lingkungan sekitar mereka, misalnya orang tuanya. Pak peh dalam papa em dari mama seperti itu. So in Australia or probably in Indonesia too, when your children get to school, there will be a set order that the teachers will introduce letters. Ya, yeah. biasanya uh, di Australia mungkin juga ada di Indonesia ada uh, urutan tertentu untuk mengenalkan huruf. But If you want to start this topic before your children get to school, I recommend following what Donna said, which is follow your child's interest. They are likely to learn and be more motivated to remember about letters and sounds when they're interested in them. Yeah. Namun jika anak anda belum sekolah, uh, seperti yang disarankan Donna tadi ya, jadi ikuti saja minat anak. So that brings us to the end of our allocated time together. I think there's, um, we still haven't addressed some of the questions from last week, but we have a plan to produce a, a um, recorded webinar to address those questions. Ya, yeah. uh, kita sampai di penghujung acara webinar hari ini. Dari yang sebelumnya mungkin masih ada pertanyaan yang belum terjawab, tapi kami sudah memikirkan untuk menjawabnya dengan sesi uh, rekaman nantinya. And do remember that we're happy to take questions to this email address. Ya, yeah, tetap uh, kami terima, kami tampung jika ada pertanyaan lainnya ke email berikut. Um, and Eka I think you have something to share just at the end. Yes. Ya, yeah, silakan baik Kak. Ya. Jadi ibu bapak seperti yang uh, sudah diketahui ya oleh ibu dan bapak, kami sedang membuka kesempatan uh, berdonasi untuk anak-anak tunarungu yang tidak seberuntung ibu dan bapak mereka belum memiliki alat bantu dengar. Jadi kalau ibu bapak ingin berkontribusi pada anak-anak ini agar bisa memiliki alat bantu dengar, bisa mendengar, berbicara seperti putra-putri ibu dan bapak, silahkan transfer donasi ibu dan bapak ke rekening yang ada di flyer ini. Terima kasih. And don't remember maybe can, we can take pictures uh, sure. for the participants. <laughs> yeah, great. Jadi ibu bapak silahkan uh, nyalakan videonya kalau ingin difoto ya semuanya nyalakan dulu videonya kita akan foto bersama ya kemudian nanti saya hitung ya siap oke okay, silahkan nyalakan dulu videonya duh cantik cantik ganteng ganteng nih ibu dan bapak <laughs> oke okay, kita hitung Hello, ya <laughs> Uh banyak sekali ternyata ya. Oke okay. semuanya berapi-api dulu. <laughs> oh ada anak-anak juga kata Rebecca ya. Oke okay. siap satu dua tiga sekali lagi ya senyum-senyum boleh e, gayanya macam-macam boleh freestyle <laughs> boleh ya gayanya macam-macam oke oh. <laughs> okay, siap satu dua tiga terakhir satu kali lagi final foto <laughs> <laughs> yang aneh-aneh boleh ya weird weird style it's okay <laughs> satu oh. Harus heboh ya, dua, tiga. Oke, okay. terima kasih banyak ibu dan bapak. Kita bertemu di webinar ketiga berikutnya ya. Ya, yeah. oke, okay, dona final. Oke. Okay. Alright, thank you everybody for joining us and uh, participating so well in all of the challenges about mm -hmm. phonological awareness. Terima kasih atas partisipasi Anda semua dan berpartisipasi di babak tantangan tadi ya. And we'll see you in two weeks where we're going to talk about behavior management. Kita bertemu dua minggu lagi untuk membahas topik uh, manajemen perilaku. And we'll be joined by a guest speaker who is a child and adolescent health nurse who specializes in uh, uh, helping families with children with special needs and behavior problems. Jadi, akan bergabung uh, praktisi atau perawat yang sudah menjalani training tentang uh, perilaku anak berkebutuhan khusus dan untuk uh, keluarga. Oke, okay. bye for now. Ya, dadah semuanya.